Beberapa waktu lalu warganet dibuat mengelus dada dengan penampakan sebuah jembatan lapuk yang sangat berisiko saat dilewati. Kini kembali pemandangan serupa diperlihatkan dalam video viral unggahan akun Instagram @hariankopas. Tak ada keterangan di mana video tersebut direkam, tetapi keseluruhan perjalanan direkam oleh seseorang yang diboncengkan oleh pemotor wanita nan berani. Pasalnya medan yang dilalui memang memerlukan nyali berlebih, lantaran penuh dengan lubang besar menganga yang bisa sewaktu-waktu membuat pengendaranya tercebur ke rawa-rawa. Beginilah penampakan jalan berlubang yang sangat berbahaya bagi pengendara, tulis keterangan dalam unggahan video. Tampak beraneka ukuran lubang, sementara jembatan tidak diberi pengaman. Ketika ada lubang yang sangat besar, maka pemotor harus berhati-hati melintas di celah sangat sempit di tepi jembatan. Sesekali pemotor itu harus mengurangi kecepatan kendaraannya karena perlu ekstra berhati-hati saat melintas di tepi lubang. Beberapa lubang besar juga ditambal dengan anyaman bambu, sekadar menjadi alternatif bagi kendaraan yang harus lewat. Pemandangan mengenaskan jembatan yang tampak menjadi satu-satunya akses ini membuat publik hanya mampu mengelus dada. Sebagian berseloroh inilah fungsi pelaksanaan ujian praktik surat izin mengemudi yang kerap dipandang terlalu sulit.